tengah-tengah Ido. Ido angkat bola. Ido. Ido angkat bola. Ido. Dan yang ketiganya yaitu Perkasa Cimanggung yang akan berhadapan dengan Andes dari babak keempat antara ADN Adani dari Cikaramas yang akan berhadapan dengan Tuan Rumah Galaksi dari Desert Tipus. Berupanya harus mendudukkan sementara satu sama, dua satu sama. Lepas sudah, Alvin angkat tinggi-tinggi, keras ke nomor punggung 7 saudara Irfan dan Tyler tambah 2-1. Tiga ini, keempat ini, lepas sudah angkat tinggi-tinggi, Erwin lepas sudah angkat tinggi-tinggi, Erwin kembali saudara Erwin kompet dengan perbelahan yang tengah dari RML kali ini. Empat bola yang seberapa sudah masih dapat diselamatkan. 3-2. Ya, 3-2. Kembali saudara Bui. Satu pengejar serangan. Umpan ke Igor. Keras. Kembali saudara Igor. Walaupun dibendung namun bentar. Jatuh di luar lapangan. Dan Bapak Igor si Jawa. Poin 3. Sama. Ya, lepas sudah. Ada Opik. Umpankan Acong. Pemunculan balasan dari saudara Acong. Sulit untuk dikembalikan para pemain dari Al-Dandu dan poin 4 sama. Ya, 4 sama. Pas sudah. Angkat tinggi-tinggi pasurnya. Dipukul. Keras pemukulan dari saudara Benying dan pindah poin kembali buat Andin. 5-4, teman punggung 1, Dias lepas sudah, Dias ke belakang, ada libero, angkat bumi, akhirnya ditunjuk, kembali saudara Acong, melancarkan spek yang sangat keras dan pindah pun kembali 5 sama buat RMS. Ya, Acong kali ini, lepas sudah ke belakang, oh saudara Diki, umpakan, dipukul, pemukul saudara Diki, umpakan, dipukul, pemukulan balasan dari saudara Irfan. Sulit antisipasi dari RMS ini dan pindah poin buat Asin. Ya, lepas belakang namun keluar lapangan. Servis yang dilancarkan dari saudara Irfan pindah poin kembali buat RMS. Ya, Acong angkat bola. Jam set sudah. Ada Irfan di sana. Angkat dosernya tinggi-tinggi. Prakete. Irfan di sana. Angkat dosernya tinggi-tinggi. Prakete. Keras dan keras dari saudara Igor dan pindah poin kembali buat Adin. Adin lepas ke belakang, ada libero nomor punggung 6 Huwi. Siapa yang setuju? Opik namun dapat dipendung kembali RMS. Opik kembali namun dapat ditahan. Langsung terjadi saudara Bayu kembali mematikan pertahanan dari Adin dan pindah poin buat RMS. RMS Opik kali ini angkat bola Opik dan terlalu gagal kali ini, terlalu mendatar sehingga tidak dapat nomor punggung 6 kali ini akan melakukan servis. Siapa yang tuju? Ada Acong angkat cebola di sana. Kembali saudara Komper cukup merepotkan dengan spek-spek kerasnya pindah poin kembali buat RMS. Bayu yang akan melakukan servis. RMS ini lepas Igro angkat bola. Igro Igro angkat bola. Igro Igro angkat bola. Igro Igor, rupa-rupanya spek-spek keras dari saudara Igor ini sangat merepotkan dan pindah poin kembali. Namun kali ini saudara Dengdiki dapat memindahkan angka kembali buat RMS.
bumi lepas. Awal kantengnya tinggi endor. Awal kantengnya tinggi endor. Namun sekali ini terlalu menyamping. Pemukulannya terlalu melebar di pinggir lapangan angin. Dan poin kembali pertama. Umpannya jebret. Keras dan keras saudara Irfan. Dapat memindahkan angka lagi buat Adli. Adli kali ini. Igor sambut berdata dari angin lepas. Ada nomor puanam. Angka diri jebret. Namun walaupun dibendung pemukulan dari saudara Komben. Namun bola mentah keluar lapangan dan pindah poin kembali. Kali ini saudara Erwin Kobe jam sebelas ada saudara Igor Adi nama tinggi santai kecil namun dapat dikembalikan seperti 7 blessing namun tidak masuk penempatan bola dari Adi dan poin pun kembali bertambah. Ya masih saudara Erwin Kobet angkat bola namun kali ini terlalu menggasar sehingga bola tidak dapat menyeberangi netan pindah poin. Nomor punggung satu dia lepas ada di Pero angkat bola break saudara Atom kembali beraksi dengan pemukulan yang sangat keras dan pindah poin buat RMS. RMS siapakah yang akan dapat servis rupa-rupanya saudara Vicky umpankan Irfan. No. Saudara Irfan kembali dengan spek tajamnya tidak dapat diterima tapi tanpa pemain dari RMS pindah poin lepas sudah Irfan Atong angkat bulu Atong dengan pemukulan balasan yang sangat keras saudara Atong kembali menyebarkan angka buat RMS. LMS 1-2-3 Acok lepas gagal modal dibuang begitu saja sehingga pindah poin buat RMS. Ya kali ini Adin lepas ada Acok angkat bumi sampai 7 opik pasti kecil apa yang terjadi terlebih dahulu melakukan pelanggaran sehingga poin kembali bertambah 14 sama. Ya sama kuat sama hebat opik sama terlalu melebar pemukulannya pindah poin buat Adi 15 sama lepas sudah ke belakang ada Bayu angkat bumi Bayu kembali saudara Bayu seorang winger dari RMS bukan RMS ini nomor punggung 5 Bayu lepas ada banyak di sana Aito pemain yang cukup pengalaman pemain senior rupanya selaku center dari Adin penempatan bola jatuh di tempat yang kosong lepas ada atau kepada Erwin kembali saudara Komper dapat mematikan rupa-rupanya dan pindah poin buat RMS. Muhi kali ini selaku pengatur serangan umpankan dipukul Irfan kembali mematikan dengan sampai kerasnya dan pindah poin kembali Ana 17 sama punya angka tinggi jepret namun dapat dibendung namun bola jatuh di luar lapangan pindah poin kembali buat RMS 18-17 ya Erwin lepas di belakang angka di sana Igor namun apa yang terjadi kali ini ada pelanggaran dari tim Adli dan poin pertama 19-17 kembali Erwin Komet lepas angka tinggi-tinggi jepret namun dapat dikembalikan saudara Bui lepaskan Opik kembali keras dan keras pemukulan dari saudara Opik dan poin pun bertambah 27-17 dan interval di kita persial dari Adli 3 poin buat RMS ya lepas sudah kembali kembali
apa yang terjadi, passingnya kurang sempurna dari atlet. Poin pun bertambah 21-17. Kembali Erwin Kobet lepas, ada nomor pengalam. Angkat tinggi-tinggi, cantik kecil, namun dapat diselamatkan. Umpankan, pressing saja ke tengah, masih ada bunyi. Umpankan, oke. Keras kembali saudara oke. Dan bola liar dapat di sini. Hantam saja dari saudara Acong ini dan skor pun kembali bertambah 22-17. Erwin Kobet angkat bola cantik, gagal kali ini. Servisnya tidak masuk dan pindah poin buat Adlin. Adlin nomor punggung satu, Dias lepas, ada Opik, angkat pendek saja. Saudara Tiki kali ini dapat mematikan pertahanan dari Adlin dan pindah poin 23-18. Angkat tinggi-tinggi, contek saja kecil, masih ada Bayu, angkat pendek saja. Kali ini terbaca saudara Bayu, tidak dapat melewati blocker dari Adlin dan pindah poin 19-20. Ya, dan poin buat 24-19. Next poin di set yang keempat ini, angkat bola saudara Ato Jafrom, keras namanya di sana Adlin. Bola liat dapat dimanfaatkan dengan spek keras dari saudara Bayu sekaligus mengakhiri di set yang keempat ini, dikedukan skor 25-19 dan berakhir